Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hidayati Vlog. Di sini saya membuat sambal cabai merah Taiwan. Jika kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini aku mau buat sambal goreng dan aku sudah siapin bahan-bahannya di sana. Sana ada bahannya, ada cabai, ada tomat, ada bawang merah, bawang putih. Nanti bakal aku kasih gula merah juga. Dan di sini aku udah kupas bawang merah. Kalau bawang putih emang udah dikupas, cuman dari kulkas. Di sini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, dan cabai. Karena aku mau bikin sambal goreng. Jadi kita bakal lihat sampai sambal gorengnya jadi. Wow. Banyak banget guys. Tahu ya mau. Berapa nanti? Kita akan terus. Oke, ini sekarang aku udah selesai rebus cabenya semuanya. Dan di sini ada gula merah, gula jawa ya. Nanti kita kasih, karena di sini aku nggak ada apa namanya micin, jadi aku bakal kasih masako. Nanti tinggal kita tambah gula biasa dan juga garam setelah kita goreng nanti. Dan sekarang aku mau blender dulu ini cabenya. Jadi di sini sudah siap semua bahannya, aku bakal blender. Nah, setelah bahannya sudah siap, di sini aku udah nyiapin blender. Nah, sekarang aku blendernya sudah selesai dan ini saya lagi tuang cabenya.
dalam baskom karena di blender masih ada sedikit sisa-sisa cabai, jadi saya akan bersihkannya. Saya akan tuang dengan air supaya lebih bersih di dalamnya. Sekarang saya tuangkan di baskom. Iris gula merahnya, terus aku bakal kasih gula merahnya 2. Aku bakal iris gula merah biar nanti tidak lama. Aku sudah mulai masak dan ini saya taruh di wajan karena wajannya sudah panas, jadi saya taruh dan saya aduk-aduk dulu. Ya, di sini aku cuci dulu daun salam dan daun jeruknya. Setelah aku cuci, aku masukkan dan aku masukkan juga gula merahnya supaya lebih cepat meresap, dan kita tunggu sampai sambalnya matang. Ya guys, ini sambalnya udah jadi. Udah matang, warnanya udah merah tua. Berarti kan udah matang. Jadi di sini aku taruh serai juga biar wangi. Ada daun jeruk juga. Jadi ini udah selesai, nanti kita taruh di ini. Botol kaca, jadi kita akan dinginkan dulu. Jadi banyak banget ya guys, ini aku bikinnya hampir 1 kilo cabai, dan ada bawang, ada tomat juga. Oke, sekarang udah selesai dan ya kita akan tinggal taruh di botol. Oke guys, cukup sampai di sini dan aku bikin sambal udah selesai dan tinggal taruh di botol. Kita dinginkan dulu sambalnya. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mau apa aja lah video selanjutnya, silahkan komen di bawah. Nanti bakal aku cek. Kita akan bikin apa aja atau masak apa, masakan Indo untuk kasih ke majikan saya, apakah reaksi mereka suka atau enggak, nanti kita bakal lihat. Oke, kalau untuk sambal udah jelas mereka enggak suka ya karena pedes, jadi karena mereka yang menyuruh aku bikin sambal buat sendiri, ini buat di stok di dalam kulkas buat ya sebulan dua bulan gitu. Jadi ya oke. Sampai jumpa dan video berikutnya.